Hari ini, Yonkav 1 melaksanakan kegiatan pembinaan satuan. Diawali dengan lari pagi pukul 5. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan fisik prajurit. Program pembinaan fisik yang dilaksanakan di Yonkav 1 efektif meningkatkan fisik prajurit. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Latorum sesuai PUP TNI AD 2023. Tujuan daripada latihan ini untuk meningkatkan keterampilan atau kemampuan dasar prajurit dari kecakapan 1 sampai dengan kecakapan 8. Selanjutnya, kegiatan siang dilanjutkan dengan pemeliharaan rampur. Untuk memelihara dan merawat mesin kendaraan tersebut itu sendiri.